Shalom. Semua bersukacita? Amin. Berkemenangan? Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bicara mengenai tema baru bulan ini, bangkit dan bergerak, Saudara. Secara khusus temanya adalah alasan untuk melangkah maju. Bergerak itu adalah sesuatu tanda kehidupan, Saudara. Bergerak itu adalah satu tujuan kita mengarah pada satu tujuan yang jelas bergerak itu tentu untuk supaya nama Tuhan, pemilik hidup kita boleh lebih dipermuliakan. Katakan amin. Setelah selama dua tahun lebih kita mengalami pandemik, kita dibatasi pergerakan kita. Sangat tidak menyenangkan sebetulnya, tetapi itu harus dilakukan demi tentu keselamatan semua pihak, banyak orang. Nah saudara, dua tahun kita dibatasi, kita sangat terbatas untuk bergerak, tentu memang membawa sedikit banyak pengaruh. Ya yang sangat besar dalam hidup kita sehingga kita mulai agak sulit untuk diajak bergerak atau bahkan mungkin kita nggak mau bergerak lagi. Kita rasanya sudah mapan gitu, Saudara ya. Dan itu yang menjadikan tentu untuk bergerak lagi itu bukan suatu yang mudah hari-hari ini. Apalagi mungkin pada saat kita mulai mau bergerak hampir selesai pandemik tiba-tiba ada berita 2023 resesi. Waduh kita harus hati-hati kita tahan lagi. Semangat yang sudah menggelora ini kita tahan lagi. Dan akhirnya membuat lama-lama kita juga akhirnya bisa stuck di satu tempat, satu titik. Nah saya berharap tema bulan ini bisa menjadi satu yang menyadarkan kita, memberi kekuatan buat kita dan membuat kita melangkah juga. Ya, Jadi bukan hanya bangkit saja, karena hanya bangkit kemudian ya kita bangkit mungkin dari tidur kita, dari kesadaran kita, tapi kalau kita enggak bergerak saudara ya, podohai oh, saudara ya. Cuma tahu, oh, iya ini waktunya bagus, ini sangat luar biasa. Tapi kita nggak lakuin apa-apa, ya sama saja nggak bergerak namanya. Nah saudara, kita ada di tahun, dua, uh, gereja ini ada di tahun ke-25 keberadaannya selama ini saudara. Ya cukup panjang, cukup lama, sudah dewasa wow. menurut saya. Ya, yang di tahun yang ke-25 kita akan mengadakan tentu seremonial ucapan syukur. Tapi kami juga ingin supaya bagaimana eksistensi gereja ini juga bisa menjadi berkat yang lebih lagi. Bagi banyak orang, bagi jemaat khususnya juga. Tapi juga tentu buat masyarakat kota Salatiga saudara. Oleh karena itu saya ajak untuk semua kita. Kemarin saya sudah sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Ayo mulai bergerak. Kita sudah ada di paruh yang kedua. Artinya lima tahun yang pertama dari 10 tahun yang ketiga saudara. Artinya di tahun eh, ke-25 ini. Ini ulang tahun silver kita ya. Nanti mulai bulan Maret sampai Mei itu tiga bulan kita akan ada banyak kegiatan rangkaian-rangkaian kegiatan. Dan dimulai besok. Besok Senin kita ada pertandingan turnamen basket saudara. Nah kenapa kok enggak? Mulai dengan rohani dulu Pak. Kalau yang basket itu kan rohana. Kita nggak bisa, dunia ini nggak terbelah seperti itu. Saudara, ya. olahraga basket itu juga rohani, katakan amin. Karena justru melalui olahraga kita bisa bersatu, ya, berkompak. Kalau olahraga nggak kompak, ya percuma. Saudara, itu titik uh, tema kita adalah together, deeper, higher, and greater. Itu ingat, saudara, ya, itu tema kita tahun di tahun 20 ke 25 ini. Together itu kata kuncinya, together kebersamaan. Saudara mau sehebat apapun juga. Gak mungkin saudara bisa kerja sendirian. Katakan amin. Jadi kita ini saling butuh satu dengan yang lain. Sudah. Harus bergandeng tangan. Sudah. Gak ada cara lain yang lebih baik dari itu. Jadi kalau saudara masih suka menyendiri. Datanglah. Jangan saudara. Karena orang yang menyendiri itu sasaran dari si jahat. Ya, singa yang mengaum-ngaum itu Tujuannya mencerai kita pada saat kita tercerai berai, kita si dia si iblis tinggal memangsa kita satu-satu, saudara. Tapi kalau kita gandengan tangan terus, mau se apa namanya, se menakutkan kayak apapun auman singa itu tidak pernah bisa mencerai berikan atau tidak bisa mencelakai kita kalau kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bahkan ini menurut pengalaman, saudara domba-domba itu kalau gandengan tangan terus nggak mau pisah serigala seganas apapun nggak bisa menerobos bahkan akhirnya mereka lari tunggang langgang karena nggak ada kesempatan untuk memangsa kita katakan amin maka jangan sampai ada yang dimangsa ya oleh serigala dunia ini ya kita harus bersatu nah untuk bersatu pasti ada pertumbuhan ada uh, tumbuh akar ke bawah tapi juga tumbuh batang dan ranting ke atas. Dan kriternya adalah kita berbuah menjadi pohon kehidupan yang lebih besar lagi. Sehingga di mana banyak burung-burung boleh bernaung. Nah alasan melangkah maju. Tadi pagi saya bilang mengenai gagal melangkah. Banyak orang gagal melangkah. Saudara. Kenapa? Karena salah melihat kehidupan ini. Ya, sehingga akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Nah, coba kita lihat dulu Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Ayat ini ayat yang muncul pada saat diskusi FA. Makanya saudara yang belum ber FA ikut dong FA. Saya saja yang pendeta ini saya diberkati melalui FA. Saya ikut FA saya dengar beberapa teman sampaikan ini dan saya terangkap. "Uh, ini bagus ayat. Ini luar biasa ayat ini merema banget untuk bisa bicara mengenai bagaimana kita bisa bangkit dan bergerak, Saudara." Yang belum belum ikut Eva ikut toh. Ya, FA itu komunitas kecil sudah berkumpul. Dan nanti bagaimana caranya? Ada Asia yang akan memberi jawaban kepada saudara. Ya, di belakang sana nanti saudara bisa tanya. Yohanes 5 ayat 18. Nanti saya nggak akan baca semuanya karena ini hanya bagian-bagian ya. Nanti so, sore saya akan bacakan, uh, saya akan sampaikan dengan cara melangkah yang benar untuk maju banyak orang semangat melangkah tapi salah akhirnya. Akhirnya nyesel, ya wes rasa melangkah lagi ya itu. Gagal lah. Atau yang terakhir nanti adalah langkah kecilmu adalah mujizat masa depanmu. Surah. Jadi masa depanmu bukan ditentukan oleh hal yang besar-besar. Tapi setiap langkah kecilmu itu sangat menentukan mujizat masa depan. Oke, Yohanes 1, eh, 5, 1, sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambi, lima serambi, lima halaman. Dikatakan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Banyak sekali. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Next, terus yuk. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangkan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakitnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ya sudah nggak perlu cari-cari tahu, yang sakit itu saja sakit bisa sakit jiwa. Sakit fisik bisa sakit apalagi rohaninya juga bisa. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah kamu sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau melangkah lebih lagi? Maukah engkau mengalami hal yang luar biasa?" Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah dahulu mendahului aku. Turun mendahului aku. Terus satu lagi. Kata Yesus kepadanya bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi orang itu, tapi hari itu adalah hari sabat. Di situ dulu. Sederhana ya, solusinya Yesus ya. Orang dunia bisa memberikan pengharapan. Betul, bisa. Tapi belum tentu kita bisa dapatkan itu. Karena terlalu banyak orang yang berharap. Tadi seperti orang lumpuh atau orang yang sakit tadi 38 tahun. Selalu gagal mendapatkan iming-iming di PHP terus oleh dunia. Caranya rumit. Nunggunya itu gimana? Belum nanti kalau sudah goncang langsung bergerak. Sulit. Kedahuluan orang lain. Kita kecewa. 38 tahun sudah kecewanya. Bayangin. Itu sudah ngoyot. Apa ngoyot tuh? Um? Mengakar. Ramungkin mungkin aku sudah sembuh. Memang ada pengharapan. Tapi itu bukan buat aku. Itu buat orang lain. Itu mindsetnya sudah seperti itu. Banyak orang Kristen juga begitu. Saudara. Gak mungkin aku bisa sembuh. Gak mungkin aku bisa maju. Tidak mungkin aku bisa sukses. Itu memang bagian orang lain. Tapi aku tidak. Aku udah nyoba berulang kali gagal. Selesai. Dan saya Deadlock buat aku. Tapi dia menanti terus yang baiknya di situ. Dia ada di situ sampai 38 tahun. Wow, itu bukan waktu yang pendek. Itu saya percaya sudah menjadi orang yang berbeda. Dari sebelum waktu dia datang berharap kesembuhan. 38 tahun gagal, gagal maning, gagal maning, gagal maning saudara ya. Dan dia sudah berubah mindsetnya. Makanya Yesus bilang, mau maukah kamu sembuh? Banyak orang, enggak lah, enggak percuma, enggak, per, usah sembuh. Bahkan dia sedang menikmati situasi yang sulit seperti itu. Sebetulnya. Yesus memberikan solusi yang paling sederhana. Bangun. Loh, nah dari dulu Yesus datang kan sudah selesai bangun, angkat tilam, beresin tilammu, jalan. Loh, lebih simpel. Kenapa? Persoalannya bukan soal sakitnya. Ini yang sakit di mindsetnya. Maka yang kita mau belajar pagi hari ini. Bagaimana alasannya apa sih untuk melangkah itu? Kenapa harus melangkah? Gini aja enak kok Pak. Gini aja su oh, sudah bahagia. Ngapain? Susah-susah lagi. Sama seperti orang sakit tadi. saudara. 38 tahun. Ngapain? Mungkin beberapa waktu sebelumnya ada banyak orang datang. Ayo semangat. Kamu pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Oh, kasih motivasi begitu. Tapi nyatanya gagal terus. Nyatanya nggak bisa. Deadlock. Nah, setelah Yesus datang dengan satu solusi yang lebih sederhana. Alasan untuk maju itu banyak banget. Tapi juga butuh satu alasan untuk saudara tetap diam. Tapi alasan untuk maju itu terlalu banyak saudara. Maka nah, yang aneh buat saya. Kalau kita bilang memilih, ah udahlah pak, nggak usah neko-neko. Sudahlah begini-begini aja udah bagus. Udahlah. Kita bersyukur sama Tuhan. Wah wow, pakai nama Tuhan juga. Padahal Tuhan bilang, no, 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 no. Aku mau kamu bergerak. Aku mau kamu melangkah. Aku mau kamu sembuh. Aku mau kamu berhasil. Setelah alasan untuk melangkah itu apa sih? Alasan untuk sembuh itu apa sih? Alasan untuk pulih itu apa sih? Alasan untuk kita bisa bergerak lagi itu apa sih? Setelah saya mau, mau, mau sampaikan sedikit ya kronologis. Nanti saya akan ulang lagi di hari ulang tahun kita di bulan Mei. Nanti ibadahnya, puncaknya. ya Kita ini sudah 25 tahun. Surah, ya. 20 ta 10 tahun yang pertama dari 1998 sampai 2008. Ya, 10 tahun yang pertama. Itu bicara soal eksistensi gereja ini. Surah. Seperti kalau saya gambarkan seperti benih yang tumbuh. Kemudian menancapkan akar-akarnya dulu akarnya ditancapkan kita diberi kesempatan untuk punya banyak pelayanan-pelayanan yang yang memang mau tidak mau harus, harus dikerjakan dan itu menjadi satu dasar kekuatan kita apa itu sekolah sekolah itu internal saudara sekolah itu dampaknya kekal beberapa tahun yang lalu 2004 waktu sekolah ini mulai diadakan mulai dari TK sudah saya nggak berharap banyak sebetulnya tapi kemudian TK selesai, KBTK selesai. Orang tuanya, pak SD-nya mana? Enggak, enggak, enggak. Aku enggak mau ke SD. Enggak ada duit saya bilang. Enggak punya tempat juga. Enggak punya keahlian manusianya siapa yang mengurus. Cuma KBTK itu kan hampir sama dengan sekolah minggu sudah. Tinggal dikasih kurikulum. Ruangnya ada sedikit. Kemarin waktu itu dulu kita beli tanah di belakang ini sedikit. Ya itu pakai. Tapi SD no, saya bilang. Tapi orang tua ngotot sudah sampai ngomong gini loh. Ingat gak ya, tuh mungkin kalau ada orang tua yang di sini juga. Pak, gak usah khawatir kami siap up penuhnya. Kalau butuh tempat kami siapin tempat pak. Kalau butuh nanti guru kami siapin guru. Carikan guru sama-sama. Uh, saya waktu dengar gitu. Wih, waduh ini orang tuanya kok semangat banget. Kok kepala pendetonya kok ngelokoro gitu ya. Dijai maju mah, Malah Tadi ngomongan cocolah, S S D, ke Kemudian kita bergerak, saudara. Ya wes, ayo, siap maju. Wah, itu ada majulah kita rombongan ke SD. Baru kelas satu SD, orang tuanya pada keluar semua tuh, ninggalin kita, saudara. Tinggal kita berjuang. <t aggiungoran> Tapi saya bersyukur, saya tidak menyalahkan orang-orang tua itu. Ada tentu yang masih tinggal bersama dengan kami. Tapi beberapa yang paling keras suaranya waktu itu. Rumahku bisa dipakai pak. Sudah nggak lagi sih. <laughs> nggak berani ngomong lagi pada saat. Mana rumahmu? Saya pak, saya tak inggu pak. Oh ya wes. <laughs> 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 Tapi saya bersyukur kalau nggak ada orang-orang tua seperti itu yang mendorong. Ayo maju pak, maju pak. Mungkin cuma KBTK aja. Dan ya ya dampaknya nggak terlalu besar. Sur. Tapi waktu itu orang tua dorong, ayo maju. Ya saya maju. Saya lari surat. Kita lihat sampai sekarang SMP. ya lumayan. Anak-anak kita yang sudah lulus SMP ada di sekolah-sekolah yang cukup bagus. Ratusan. Itu dampaknya kekal. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa mereka pernah dididik di KBTK, SD dan bahkan SMP. Anak terang atau petani. Itu kekal sudah. Nah setelah radio. Wah banyaklah hal-hal yang lain yang dulu pernah juga asuransi bayangin, ya Gila ya, asuransi tapi saya tutup asuransinya. Karena jadi kompetisi dengan jemaat-jemaat yang juga punya profesi sebagai apa? Petugas uh, uh, marketing asuransi. Jadi saya tutup daripada ribut. Nah, Saudara, itu untuk menancapkan akar. Petani ada. Ibadah-ibadah kita lakukan secara, secara maksimal. Petani ada. 10 tahun yang pertama sepuluh tahun yang kedua, saudara, adalah saat kita duduk di kaki Tuhan Yesus. nggak ada kegiatan aneh-aneh yang kita buat. retreat aja enggak ada, saudara. pernah ada yang tahun-tahun itu kita nggak biasa adakan retreat. beberapa teman, ayo pak, retreat, retreat begini begini begini. lah kita retreat di gereja sini aja. kita nyembah Tuhan, kita buat ibadah, doa semalam suntuk sampai berhari-hari, saudara. revival yang ada di Australia, yang ada di Amerika sekarang, Asbury. Revival itu sebagai kita sudah ngalami sudah alami dulu mau mau doa puasa sehari tiba-tiba terus ber, ber, berkepanjangan tidak bisa di stop kemudian kita juga diajar Tuhan untuk setia di doa pagi gerbang pagi satu setengah sampai dua tahun kurang lebih jam empat pagi saudara setiap empat ratus setiap hari empat ratus lima ratus orang kumpul sembahyang, nyembah memuji Tuhan saudara 4 pagi setiap hari. Saya tidak bernostalgia ya, cuman ini saya jelaskan aja kronologis perjalanan supaya Saudara tahu mau dibawa ke mana sih gereja ini gitu loh. Lalu yang ketiga Saudara. Jadi di, di, yang kedua itu kita banyak duduk di kaki Yesus, kita belajar firman, kita dikuatkan, diteguhkan. Dan kemudian 10 tahun yang ketiga adalah berdampak. Keluar kita sudah jalani lima tahun, lima tahun dipotong pandemik kemarin dua tahun ya, walaupun kita juga melakukan sesuatu tapi masih sangat kecil waktu itu. Tapi setelah ini ada lumbung kasih, saudara saya lihat kegerakannya luar biasa. Kita mau teruskan lima tahun yang berikutnya. Ayo, gas polai, saudara, ya nggak nggak mau mundur atau diem gitu nggak? Kita mau jalan terus, kita mau kerjakan terus apa yang memang Tuhan sediakan buat kita. Saya mau ajak seluruh jemaat bisa ngerti ini dan terlibat dan bergerak bersama-sama Saudara. Jangan Saudara cuma jadi penonton pendengar yang baik selama ini. Jangan. Jangan juga, juga cuma menceritakan, tapi mulai bergerak sendiri. Tidak harus melalui kok, gereja ini juga Saudara bisa bergerak di rumah-rumah tetangga, 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 Saudara, tetangga-tetangga Saudara, teman-teman Saudara, silakan Saudara. Jadi, Saudara ini penting, momen-momen seperti ini mau saya momennya sangat penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. Nah, Saudara alasan untuk melangkah maju yang pertama kita punya masa depan yang pastikan lebih baik daripada hari ini. Katakan amin. Di depan kita ada hal yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Saudara, kalau saudara punya ngerti hal itu, tadi saya bilang visi. Kebetulan tadi pagi banyak orang-orang tua, saya bilang banyak orang-orang tua sudah kehilangan visi. Saudara. Gak berani bermimpi lagi. Gak berani berharap lagi. Ya yes, pokoknya aku kuistua wis ngene, wailah, wis penting aman, nyaman. Saya bilang nyaman, aman. untuk itu kuburan buat kamu loh. Hati-hati. Bahkan buat anak cucu kita. Buat keturunan-keturunan kita. Saudara, jadi punya visi ke depan. Visi itu bukan ambisi kita, bukan keinginan kita. Doa sama Tuhan. Tuhan, usiaku sudah 60, 70 tahun. Bahkan 80 tahun. Apa yang aku bisa lakukan? Banyak di Alkitab, saudara. Contoh-contohnya banyak. Kaleb 85 tahun dia bilang begini, kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Berikan Hebron bagiku, karena Hebron adalah janji Tuhan bagiku dan keturunanku. Kakek 85 tahun masih bilang, Hebron masih punya visi untuk aku dan cucu-cucu anak-anakku. Keturunan-keturunanku. Saudara, ayo, habis ini sudah pulang sembahyang, beri aku visi. Apa indahnya di depan sana? Apa luar biasanya di depan sana yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupku? Gitu loh saudara. Masa depan seperti apa? Minta saudara. Berdoa saudara. Jangan diem. Karena kalau diem ya kita nggak ada berapa apa. Amsal 2317 18 bilang begini. Janganlah hatimu iri kepada orang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Jangan iri. Tapi kalau kamu nggak punya visi, nggak bisa melihat ke depan. Kamu pasti iri saudara. Pasti mulai lihat orang. Uh, enak ya ya. Aku rasu kayak ngono ya. Yo. Dia cara nih ya, yo. aku ngono ya. Yo. Mulai saudara fokusmu iri. Kan iri itu tadi nggak akan bawa saudara kemana-mana. Tapi kalau kau Tahu, ada masa depan, kamu bisa lihat di depanmu. Ada masa-masa yang indah, yang lebih baik, dari pabda apa yang sedang kamu hadapi hari ini. Kalau engkau sedang susah hari ini, saya mau beritahu, jangan kamu terus aku kan pasti banyak masalah, Pak. Enggak ada yang tolong saya, Pak. Enggak ada yang pedulikan saya, Pak. Stop, untuk itu saudara. Itu bukan waktunya, itu bukan bagian saudara dan saya untuk meratapi hari-harimu dan masa lalumu. Tapi mulai lihat ke depan. Kalau engkau sedang mengalami seperti itu, mulai miliki saudara sesuatu cara pandang ke depan yang lebih baik. Seperti para orang-orang yang sakit tadi diserami Serami Baik Allah. Mereka nggak punya visi, nggak punya apa. Apalagi yang 38 tahun ini. Ditanya mau sembuh enggak? Seperti jawaban sederhana kalau dia tahu. Kalau sembuh itu menyenangkan, sembuh itu sangat menguntungkan dia. Bisa bekerja, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi yang dia, dia ngomong, nggak ada orang yang mau tolong saya. Itu mental block namanya. Fix mindset sudah mati, beku otaknya sudah tertutup. sudah. Orang seperti itu sepertinya hidup, tapi nggak hidup sebetulnya. Enggak bertumbuh. Sir. Nah jadi ayo sudah ya. Lalu yang kedua. Saya tadi kita nyanyi. From glory to greater glory. Dari kemuliaan. Kemuliaan yang lebih besar. Itu yang Tuhan janjikan. Bukan masa depan yang suram. Bukan masa depan yang gelap. Tapi masa depan yang penuh. Full of hope. Penuh dengan harapan. Kalau harapan ini enggak pas nggak dapat harapan yang lain masih ada harapan yang lain masih ada jadi saudara dan saya tidak hanya cuman punya satu harapan harapannya banyak katakan amin sehingga langkah demi langkahmu itu selalu ada harapan ada kemenangan ada kekuatan untuk melangkah itu yang mesti kita taruh dalam pikiran kita jangan tertipu dengan si jahat sopok gue rasa anu aneh-aneh gue pendetomu pendetomu orang masalah Orang masalahnya kayak kowe. Masalahmu kita tambah tamb, lebih besar di pendetomu. Pendetomu tuh urut enak. Saudara belum tahu aja kalau mau tahu masalah saya. Tapi saya gak mau besar-besaran masalah. Sorry ya. Saya gak mau cerita soal masalah. Masalah saya gede-gede nanda. Gak perlu. Untungnya apa? Gak ada untungnya. Kalau saya cerita sama saudara, saudara bisa tolong saya? Gak juga. Halo. Lebih baik saya harus menolong diri saya. Seperti orang tadi yang sakit tadi 38 tahun. Harusnya dia tolong dirinya. Kalau saya renung-renungkan sekali ya. Kalau dia sakit-sakit apalah. Mungkin sakitnya lumpuh lah katakan gitu ya. Nah, bisa jalan nih. Kalau dia niat mau sembuh. Waktu dia datang ke tempat itu. Wah gak bisa nih hari ini. Oke. Lalu besok gimana caranya ya. Oh aku harus deket-deket nih sama kolam itu. Cedai. Loh, kan nggak bisa jalan pak. melundung cerdak kalau kolam. Betul? Betul enggak? Cerdak ini. Halo? Goncang. Langsung plung, bisa toh? Tapi kan enggak. Karena dia butuh orang lain. Mentalnya, mentalnya jelek. Sudah situ Makanya dia enggak bisa. Padahal 38 tahun. Gemes juga lihat orang ini ya. Yeah. Ya. sekarang mestinya kita bisa loh. Seminggu aja mesti bisa cedak. Deket sama kolamnya itu. Lebih deket. Nek perlu nyemplung sih loh. Kungkung lo. Halo. Betul enggak? Kungkung aja wis. Pas goncang pasti dia sembuh dulu. <laughs> Ini yang gak dipakai. Mental block. Karena apa? Bergantung mengandalkan. Nyalain orang lain. dan yang tolong. Itu mental jelek saudara. Makanya jangan suka-suka nyalain orang lain lah. Salah-salahmu dewi aja saudara. Karena kamu tidak mau tolong dirimu sendiri. Suruh orang lain tolong kamu. Kamu sendiri kamu mau tolong. Berbangkit. Gak bisa. Gak bisa saudara. Ya. Yang kedua. Melihat hal-hal yang baru. Hari-hari uh. ini kita sedang disukai banyak hal yang baru. Suruh. Indah sekali banyak melalui banyaklah ya. Nah, padahal Tuhan pun juga punya rancangan seperti itu. Coba lihat Yesaya 43 ayat 18 19. Baca sama-sama 1 -sama. 2 3. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah apa? Perhatikan hal yang dari zaman purba kalah. Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, artinya sudah dilakukan oleh Tuhan. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Oh, ini aneh, sesuatu yang baru, yang tidak biasa, yang tidak lazim. Itu yang disediakan Tuhan bagimu, orang percaya. Kenapa kamu masih bisa menikmati hal-hal yang kayak gini-gini terus? bolak balik rutin tiap hari kayak gitu, gitu aja. Padahal di depan Tuhan kasih yang baru hal-hal yang indah. Yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Yang belum kamu alami. Bahkan ayat yang lain mengatakan apa yang tidak pernah kamu lihat dengan matamu. Tidak pernah kamu dengar dengan telingamu. Dan bahkan tidak pernah muncul dalam hatimu. Disediakan Tuhan bagimu. Bagi orang yang mengasihnya. Katakan amin. Saudara ayo, saudara jangan jangan ngerti ini. Harus tahu ini, masa depan itu luar biasa kita kerjakan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Itu Denny Siregar bagus. Gaspol. Karena kamu tahu. Mau kemana kita. Tapi kalau kamu nggak tahu. Ya sorry. Memang lelet, lemot. Diajak, ayo gerak. Asik Adem, adem. tiga adem. Ayo olahraga. Tadi pagi saya juga saksikan. Bagaimana saya dengan Bu Riki ini mulai hari ini serang olahraga fitness, bukan untuk ngedeki awak bukan, bukan untuk bentuk supaya six pack. Terus nanti saya ibadah berditing, <laughs> nah, tapi untuk kebugaran. Aduh dulu itu anak saya yang dorong dorong kepis sama wawan. ayo papa olahraga, ah rasalah dulu waktu, dia ngomong gitu saya cuma ketawa aja. Iya, hmm. iya. ya. Tapi nggak di, dikerjain, nggak melangkah, nggak melangkah. Aja ya wes, kata sungkan yo. Ya wes, ya wes, ya Seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Sabtu gini, ini. Seminggu senin atau sore gini. ini, Ya orang tetep gunane, tetap lemas. Terusan, ya terus berhenti. <laughs> Oh, orang oh, gunane non percuma non. saya seminggu sekali se. So. Ini ini enam 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 hari ya percuma dong. Nah terus berhenti itu so, berhenti sudah so, berhenti sudah so, so, es berhenti, so, berhenti sekian bulan lagi disuruh lagi. Ayo tuh ta tak undang ke pelatih. Bentino sampai. tiap hari tiap pagi. Oh mm, gitu lah, Oh, oh, akhirnya setelah sekian hari kemudian, ya usia, ayo olahraga lagi ya. Ketok yo awak kukaku kaku kayak Dulu saya nggak bisa gini loh saudara. nggak bisa loh dulu. Hmm, kok ada tekan Serius. Gini loh gak bisa saya. Sekarang bisa loh. Oh, mantep. <laughs> buat orang anak muda gampang gitu ya. <laughs> Tapi buat orang tua ada jalan ayo, saya umurin 60. Oh, ya, Raisa, loh. kecuali wanita-wanita lebih fleksibilitasnya lebih bagus. Tapi nek cowok-cowok ini memang kurang. Ah, terus mulai. Hmm. Ih, saudara, sekarang aku tak rasa ke okay? ototku mulai muncul sedikit. <terusur> <tuh> Ih, saudara. mulai segera, saudara badannya. Wah enak, sekarang saya nggak perlu disuruh-suruh lagi. Pelatih datang-datang saya langsung gerak badan sendiri. Kenapa? Itu jadi kebutuhan saya sekarang. Dan luar biasa. Kalau Andika tuh tau tuh Andika punya alatnya lagi. Untuk nimbang ya, nimbang berat badanmu. Dan sekaligus ngukur uh, umur apa namanya. Metabolisme atau fungsi apa gitu ya. Gitu. Jadi umur saya 63, itu saya bisa lihat dari timbangan itu atau alat itu. Usia metabolisme saya atau fungsional tubuh saya itu berapa organ-organ. Dulu saya pernah cek, usia waktu itu masih 58 kalau enggak gitu. Tapi usia metabolisme saya 67 tua. Serah. Usiamu bisa muda loh. Ini anak muda jangan guyang-guyu ya. Jangan sendirinya, wah aku masih muda. Coba ditimbang pakai, diukur pakai alat itu. Nanti jangan-jangan usiamu sudah 70 kayak kakak-kakak. Serius, tapi ada orang yang sudah tua, 80-90 tahun sudah. Usianya masih muda, 30 tahun. Bahkan saya dengar Pak Jarod, Wijanarko itu targetnya 24 tahun sudah. Dan saya lihat beberapa di dalam video. Kakak-kakak usia 87 tahun Badannya masih tekuk-tekuk, so 87 tahun. Masih bisa push up. 93 tahun. Ayah yang umur 19 tahun push up. Saya yang push up 5 kali. 10 kali melet. Wis kaya kirikku, Saudara. Benar, coba sudah. Wah, saya terus mikir bicara nih yo. Jemaat ini juga perlu bisa sehat-sehat semua ya. Kita mungkin perlu buat fitness center hari ini nih. Mungkin minggu buat kebaktian, Senin Selasa Rabu Kamis fitness center. <laughs> tepuk tangan dok, ya. tepuk tangan dok lo ya. <laughs> Serius, yo. saya pikir-pikir, iya ya, benar juga nih kita harus olahraga nih. Harus benar fit fit itu saudara, mau apa-apa gampang. Geraknya kita mau apa bisa, oh ngelakuin ini, oh iso. Penaan, oh iso. Oh ngangkat ini, gampang. Karena latihan, jangan-jangan coba-coba. Kamu gak pernah latihan, ngangkat-ngangkat. Berat, langsung. Siarap <laughs> kecepat. <laughs> iya, bener loh. Hati-hati makanya. Hati-hati saudara. -hati. Oke yang ketiga. Yang terakhir. Seneng tau? Yang terakhir. Yang ketiga, alasan. Menurut saya yang paling saudara tahu persis ya. Selain yang kedua tadi. Zona nyamanmu itu pasti jadi kuburan buat masa depanmu. Serius. Coba saudara, nyantai terus ya. Enggak mau susah-susah. Itu justru membuat saudara susah. Karena kamu mulai enggak punya satu semangat gairah tujuan-tujuan yang lebih lagi yang lebih menantang lagi memacu apa uh, 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 visi ataupun hal-hal yang baik dalam hidupmu itu kuburan pasti kan coba kalau anak-anak muda ya kasih orang tua mama papa sudah papa mama duduk manis tak tua ke tv yang 100 in tak ya. nah, pokoknya nonton aja nggak usah kerja nggak usah bergerak macam-macam. Makanan datang disediakan. Tiap. Coba. Kalau kamu enggak percaya nanti dalam waktu satu tahun paling. Apa mamamu wis. Nih, gue sopo to nih. Gue capek tuh gue sopo to gue. Ling lo ngabes udah, serius. Betul lah. Semakin menurun, semakin Makanya saya sampaikan tidak boleh ada kata pensiun selama kita masih ada nafas katakan amin pensiun kita nanti di surga nah sudah kita selesai sudah dengan hidup di dunia ini kerja terus berkarya terus berbuat sesuatu terus ciptakan hal yang baru terus semakin pertama usia nih menurut PBB uh, atau WHO orang ya mencapai bagian yang terbaik dalam hal intelektualnya di usia tujuh puluh tahun. Intelektualnya. Puncak yang kedua adalah di usia 80 tahun. Dan puncak yang ketiga adalah di usia 50 tahun. Jadi salah orang bilang life begin 40. Salah. Mungkin dulu nggak salah dulu. Sekarang karena expectation life-nya sudah meningkat. Saudara harapan hidup meningkat. Ternyata otak manusia ini semakin ke sana semakin baik. Bukan semakin melorot. Sing melorot itu mentalmu, Saudara. Pikiranmu aku itu harus rasa belajar neh. Apa kuliah? Apa kui kuliah? Ora usah. Jadi 70 itu baru baru puncak pertama puncak kedua 80 tahun. Makanya kalau Saudara lihat perhatikan Bapak, ini di di, di survei Saudara. Presiden-presiden, direktur perusahaan besar-besar di Amerika itu mencapai puncak suksesnya adalah di usia 70 tahun. Bahkan ada yang 80 tahun. Presiden Amerika usianya berapa? 70 sekian, 80 sampai 80. Setelah uh, pendeta-pendeta yang berhasil di Amerika, rata-rata usia di atas 71 tahun. Makanya dulu saya pikir aku 60 tak, isi, tak, re, tak resign lah, nanti ganti yang muda-muda. Tapi setelah saya baca itu, saya yo, nanti saya yo, berpanjang saya, 10 tahun lagi. Oh, aku masih bisa 70 tahun, saya akan melayani sungguh-sungguh. Karena saya tidak mau cepat-cepat mati dulu enak emen tapi itu kan pikiran saya sendiri yang salah makanya saya harus review nggak boleh saya harus tetap saya nggak mau apa nyaman kalau boleh kita kuburan kita ini jangan saat kita sedang 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 enak-enak tapi sedang bekerja saudara katakan amin sedang melakukan sesuatu Finish di situ itu yang namanya finishing well and finishing strong saudara jangan kita ah, uh, umur kita 70 tinggal nunggu waktu-waktu. Terus kita santai kipas-kipas. Selonjoran di rumah. Terus kita mati. Oh, enak ya mati nih ya. Wah menurut aku kok belum tentu. Belum penyakit-penyakit datang. Ya jadi ayo sudah. Saya mau dorong untuk kita mulai bergairah, bergerak. Exercise. Buat satu karya-karya yang benar. Jangan asal-asalan. Kisah para rasul 7 ayat 3 dan 4. Yang... Filipi 4, sorry, sorry. Filipi 3, Filipi 3, 13, 14. Ini ayat terakhir ya. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Mengarahkan diri kepada yang di depanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh Apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sudah mungkin sering dengar ayat ini ya. Tapi pagi hari ini, ingat baik-baik. Kalau kamu mau umur panjang. Kalau kamu mau berbahagia di masa depanmu. Caranya seperti Paulus. Lupakannya di belakang. Arahkan mata hatimu kepada diri di depan sana. Kejar sungguh-sungguh. Perjuang sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik sungguh-sungguh sudah di sana. Dan kamu akan lihat. Masa depan yang lebih baik. Akan Tuhan sediakan. Yang paling terakhir, ilustrasi begini: dua biji ini cerita ya, sebenernya. dua biji. Kisah dua biji: biji yang pertama ngomong gini, "Aku mau berakar, aku mau tumbuh tinggi sampai aku mencapai kena matahari, sinar matahari, dan aku akan berbuah banyak supaya banyak orang bisa menikmati hidupku." Yang satu biji bilang begini, "Anda ngapain?" Aku mau tunggu waktu yang enak, yang aman nanti pada saatnya. Kenapa nanti kalau aku tumbuh, tunasku dimakan semut. Mati aku enggak deh. Nanti kalau aku tumbuh, anak-anak akan petik daunku, batangku, mati aku. Tunggu nantilah waktu yang aman. Singkat cerita, sekian pekan berikutnya, tanaman yang biji yang mau tumbuh-tumbuh jadi tanaman yang besar. Biji yang satunya tetap biji dan satu kali datanglah seekor ayam ngoker-ngoker tanah di situ ditemukanlah biji yang kedua dan kemudian di dimakan finish selesai hidup itu pilihan saya sudah sampaikan ini supaya saudara bisa buat pilihan mau pilih yang mana up to you terserah kamu tapi kamu tidak bisa bilang begini. Nanti satu kali Tuhan tanya, kamu kok tidak bergerak, kenapa leh? Orang-orang sih ngasih tahu. Gak ada yang ngasih tahu. Pak. No, 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 no. Sudah, kamu lupa. Tanggal 5 Maret 2023, hambaku sudah pernah kasih tahu kamu. Buat pilihan, nggak ada excuse, saudara harus milih. Mau yang biji pertama atau biji kedua. Tapi saya mau bilang tahu, bilang begini, jangan sampai biar, jangan biarkan comfort zone-mu itu menjadikan kamu mati suri. Tapi mulai bergerak, bergerak, bergerak. Nanti Tuhan yang akan tolong. Sampai satu kali kamu tidak sekalipun nyesel dengan semua kegerakan-kegerakan hidupmu yang kamu lakukan. Tapi sekali lagi pilihannya di tanganmu masing-masing. Tuhan berkati, mari kita berdoa.